Deskripsi teknis kode masalah OBD2, ignition coil L kegagalan fungsi primer sekunder apa artinya. Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD2. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model. Sistem pengapian kop coil on plug adalah apa yang digunakan pada kebanyakan mesin modern. Ada kumparan individual untuk setiap silinder yang dikendalikan oleh PCM, modul kontrol powertrain. Ini menghilangkan kebutuhan untuk kabel busi dengan meletakkan gelung tepat di atas busi. Dua kabel didedikasikan untuk masing-masing koil. -masing Salah satunya adalah pengisian baterai yang biasanya dari pusat distribusi daya. Kabel lainnya adalah sirkuit driver koil dari PCM. Alasan PCM unground sirkuit ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan koil. Sirkuit driver kumparan dimonitor oleh PCM untuk mencari kesalahan. Jika terbuka atau pendek terdeteksi di sirkuit driver untuk kumparan tanda pagar 12, sebuah P0362 dapat diatur. Selain itu, tergantung pada kendaraannya, PCM juga dapat mematikan injektor bahan bakar ke silinder. Gejala-gejala P0362 DTC dapat meliputi penerangan MIL, lampu indikator kerusakan. Kehilangan mesin dapat terjadi atau terputus-putus penyebab potensial dari kode P0362 meliputi pendek ketegangan atau ground pada sirkuit driver cop, buka pada sirkuit driver cop, sambungan longgar pada koil atau kunci konektor rusak bed coil, cop, modul kontrol powertrain yang salah solusi kemungkinan apakah mesin salah arah saat ini. Jika tidak, masalahnya kemungkinan intermiten. Coba goyangkan menguji kabel di kumparan tanda pagar 12 dan di sepanjang harness wiring ke PCM. Jika memanipulasi kabel menyebabkan macet muncul ke permukaan, perbaiki masalah kabel. Periksa koneksi yang buruk pada konektor koil. Pastikan harness tidak disalahartikan atau lecet pada apapun. Perbaikan seperlunya jika mesin sedang mengalami kebakaran, hentikan mesin dan lepaskan konektor kabel koil tanda pagar 12. Kemudian hidupkan mesin dan periksa sinyal driver ke koil tanda pagar 12. Menggunakan lingkup akan memberi Anda pola visual untuk diamati, tetapi karena kebanyakan orang tidak memiliki akses ke sana, ada cara yang lebih mudah. Gunakan voltmeter dalam skala AC Hertz dan lihat apakah ada pembacaan Hz antara 5 dan 20 atau lebih yang menandakan pengemudi sedang bekerja. Jika ada sinyal Hertz, maka ganti koil pengapian tanda pagar 12. Itu kemungkinan buruk. Jika Anda tidak mendeteksi sinyal frekuensi apapun dari PCM pada sirkuit driver koil pengapian yang mengindikasikan PCM melakukan grounding, ungrounding sirkuit atau tidak ada pola yang terlihat pada ruang lingkup jika Anda memilikinya, kemudian biarkan gelung terputus dan periksa tegangan DC pada sirkuit driver di konektor koil pengapian. Jika ada tegangan yang signifikan pada kabel itu, maka ada kekurangan tegangan di suatu tempat. Temukan yang pendek dan perbaiki. Jika tidak ada tegangan pada sirkuit driver, maka matikan kunci kontak. Lepaskan koneksi konektor PCM dan periksa kontinuitas driver antara PCM dan koil. Jika tidak ada kontinuitas, perbaiki sirkuit terbuka atau pendek ke tanah. Jika ada kontinuitas, maka periksa resistansi antara RD dan konektor koil. Penyalaan harus ada perlawanan tanpa batas. Jika tidak ada, perbaiki jalur pendek ke tanah di sirkuit driver kumparan catatan, jika kabel sinyal driver kumparan pengapian tidak terbuka atau korsleting ketegangan atau RD dan tidak ada sinyal pemicu ke kumparan maka curiga driver kumparan PCM rusak. Juga perlu diingat bahwa jika driver PCM salah, mungkin ada masalah kabel yang menyebabkan kegagalan PCM. Sebaiknya lakukan pemeriksaan di atas setelah penggantian PCM untuk memverifikasi tidak akan ada kegagalan berulang. Jika Anda menemukan bahwa mesin tidak terbakar, kumparan dipicu dengan benar tetapi P0362 terus disetel ulang, ada kemungkinan bahwa sistem pemantauan kumparan PCM mungkin rusak.